ada suasana. Iya sayang. Eh enggak. Ingatlah enggak boleh ruku ya. Cuman Allahu Akbar. Ikuti imam enggak boleh ruku. Enggak ada rukunya. Allahu Akbarnya 4 kali. Ih, nah 4 kali. Jangan ada ruku ya kalau salat jenazah nanti. Pokoknya takbir saja 4 kali. Oke. Tapi salat duhur dulu. Setelah salat duhur baru salat jenazah. Mana ikut dong tante kasih mandi nih. Satu-satu. Pasan yang sekaligus sambutan yang salah akan disampaikan dibawakan oleh Bapak Kepala Pemerintahan Kecamatan Toti, Bapak Ketua Desa. Kepada Kecamatan Toti, mati silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Berpulang terahmatullah. Berantai kita, saudara kita, kakak kita Pak Aziz Usman. Yang hari ini kita sedang lihat bersama. Yang terhormat Pak Ketua DPRD Kabupaten Lombok Timur, yang kami hormati Bapak Kepala Desa, yang saya hormati Pak Kapolsek, Bapak Kapolsek yang saya hormati, ini partner saya, para ustaz, ustazah, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh wanita, dan seluruh yang hadir yang saya tidak sempat sebutkan satu persatu, yang saya hormati dan saya muliakan. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, walaupun kita dalam keadaan berduka, tetap kita mengucapkan syukur kepada Allah karena masih diberi kita kesehatan, kekuatan, sehingga kita hadir bersama dalam rangka tasyiah atau pelepasan almarhum Pak Aziz Usman. Ini juga yang terhormat Pak Anggota Dewan, Pak Murdatan, Pak Andi Bahar, dan seluruh, saya lupa masih banyak barangkali Pak. Lepaskan jenazah orang tua kami Bapak Aziz Usman untuk dimakamkan di pekuburan Muslim di Desa Wandula ya Rabb. Sambut kedatangannya di sisimu dengan ampunan dan rahmat. Muliakan kedatangannya di sisimu ya Rabb. Golongkan dia ke dalam golongan salihin, siddiqin, mu'minin, muttaqin dan muslimin. Ya Allah, dia datang kepadamu dengan membawa segala amal kebaikannya. Terimalah seluruh amal-amal kebaikan itu ya Rabb. Terimalah iman dan Islam. Terimalah salat, puasa, zakat dan seluruh amal kebaikannya ya Rabb, termasuk seluruh amal-amal jariah. Ya Allah ya teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.
sholat jenazah, belajar sholat jenazah. Rajinnya tahu mau sholat jenazah semua ya. Sambil sholat duhur, terus sholat jenazah. Anak-anak di CPR ini. Cari alat sholat ini. Masya Allah, namanya anak-anak siap-siap buat sholat duhur, dilanjutkan sholat jenazah. Masih ada gudung, Tana? Masih ada, sayang? Masya Allah. Ya, suasana. Ya, sayang. Enggak. Ingatlah, enggak boleh ruku ya. Cuman Allahu Akbar. Ikuti imam, enggak boleh ruku. Enggak ada rukunya. Allahu Akbarnya 4 kali. Nah, 4 kali. Jangan ada ruku ya kalau sholat jenazah nanti. Pokoknya takbir saja 4 kali. Oke. Tapi sholat duhur dulu. Setelah sholat duhur, baru sholat jenazah. Satu juga itu santai. Iya. Pokoknya 4 kali takbir, tidak ada ruku. Alhamdulillah selesai sholat jenazah buat Om Usman. Hari ini bakal dikubur